Kok nggak ada apa-apa? Ada air? Mana gue tahu? Makanan ini pada kemana? Mana gue tahu? Soal air aja kalian rebutan sampai berantem gini. Iya lagian dia sih Marok. Lo sih pelit. Ya lo kan ngambil duluan gue. Ya lo kenapa kamu bagi? Stop. Gak ada ributan. Oke? Okay? Ini soal air, bukan makanan. Santai aja. Jack. Hah. Ayah tahu ini kenapa kalian berantem. Kalian kelaparan ya? Enggak. Kehausan? Enggak juga. Laper pasti. Enggak. Itu kan gara-gara kalian mogok makan. Ya kan? Enggak. Pasti ke dapur ini mau cari makanan kan? Tadi. Enggak sih. Ayah tahu, ayah ini orang tua kalian. Dari gerak-gerik kalian itu ayah tahu mau ngapain. Kalian itu perutnya kriuk. Krocok-krocok-krocok-krocok-krocok-krocok-krocok. Tadi ayah sama Caca habis beli roti. Ya buat ayah sama Caca sih udah ayah makan. Masih ada sih sisanya kalau kalian mau. Mau? Enggak. Kita masih dalam satu komitmen, kita bakalan mogok makan sampai ayah ngizinin kita buat nonton konser. Yes. Yang. Makan itu mogok. Aduh. Rasa rotinya masih ada di bibir. Lihat ah. Ayo dicicip. Oh my God. Enak banget. Langganan kita. Enggak mau. Tapi ya Kak Cid, kalau misalnya cuma... Kayaknya aksi mogok makan kalian ini gak bisa ayah tolerir. Aksi kalian ini menyiksa diri kalian sendiri. Bisa-bisa nanti penyakit lain bisa kambuh. Eh Citra, kamu kasihan gak lihat adik kamu sekarang ini? Lihat dong, tekewer-kewer. Enggak. Kasihan. Makanya ayah izinin doang bisa nonton konser. Kalian bener-bener pengen nonton konser itu ya? Tapi janji sama ayah. Bahwa kalian tidak akan melakukan hal-hal yang tidak-tidak selama konser berlangsung. Sekali kalian melanggar, maka ayah tidak akan mengizinkan kalian nonton konser apapun selama hidup kalian. Tapi ayah ngebolehin kan kita nonton konser metal? Belum ayah jawab. Sebentar. Oke lah, ayah izinkan. Yaudah, Citra. Ajak adik kamu makan. Kalau enggak kuat, gendong dia. Yuk, kita makan.
Aku banget Kak Citra. Iya. Kok gak sanggup berdiri? Berdiri aja gak mampu. Apalagi nonton konser. Kayaknya kita emang gak dibolehin nonton konser.